أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin fitini bid'ah wa kulla bid'atin dholalah wa kulla dholalatin finnar. Bapak dan ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih mengumpulkan kita dalam keadaan yang mulia insyaallah, thalabul ilmi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat-Nya untuk menaungi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bisa kita amalkan. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setiap muslim Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang Allah taala uji dengan hartanya, ada yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan sakit, ada yang Allah taala uji dengan keluarganya, ada yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kemiskinan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dia begitu susah atau sulit. Salah satu di antara solusi yang diperbolehkan di dalam Islam ketika seseorang itu diuji dengan kemiskinan, Allah Ta'ala uji dengan harta sehingga dia tidak mampu untuk membeli kebutuhan sehari-hari, adalah berhutang kepada muslim yang lain. Jadi secara syariat hutang ini hukumnya mubah, diperbolehkan. Akan tetapi yang harus kita fahami, meskipun hutang ini di dalam syariat diperbolehkan, kita tidak boleh bermudah-mudahan di dalam masalah hutang. Kalau kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berhutang, Pak Bu. Akan tetapi ketika beliau berhutang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, kebutuhan-kebutuhan primernya. Salah satunya adalah makanan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin farahanahu dir'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah membeli makanan dari seorang laki-laki Yahudi dengan tidak tunai, nyicil. Hakikatnya jual beli tidak tunai atau nyicil itu jual beli hutang ya. Farahanahu dir'ahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berhutang. Tapi hutangnya beliau tujuannya adalah untuk membeli makanan pokok yang tidak bisa digantikan dengan hal-hal yang lain. Kemudian Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim, ayat yang paling panjang, Mbak Bu. Satu ayat itu memenuhi satu halaman di dalam Al-Quran, itu adalah ayat yang bercerita atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hutang, yaitu surat Al-Baqarah
ayat ke-282. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-282, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hutang. Hal ini salah satu di antara hikmahnya adalah supaya kita ini perhatian dengan masalah hutang. Baik itu dalam hal adab-adabnya atau mungkin aturan-aturan hutang seperti harus ada saksi, diusahakan ada saksi, kemudian menulis sampai dengan tenggat waktu yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah, dan seterusnya. Ini ayat yang menceritakan atau menjelaskan tentang hutang. Satu ayat penuh, satu ayat itu memenuhi satu halaman di dalam Al-Qur'an. Sekali lagi, di antara hikmahnya adalah supaya kita ini perhatian dengan masalah hutang dan kita tidak menggampangkan urusan hutang. Kenapa Ustaz? Karena kalau kita menggampangkan masalah hutang atau urusan hutang, dikhawatirkan orang tersebut atau kita ini bisa terjerumus di dalam perbuatan dosa memakan harta muslim yang lain. Padahal memakan harta muslim yang lain itu termasuk di antara al-kabair, di antara dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, Pak Bu yang Allah taala muliakan, haji yang terakhir, di antara pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, Rasulullah mengatakan ayyuhan nas ayyu yaumin hadza, wahai manusia ini hari apa? Kemudian para sahabat mengatakan qalu yaumun haramun, ini adalah hari yang diharamkan wahai Rasulullah. Qala fa ayyu baladin hadza? Kemudian Nabi mengatakan sekali lagi, ini negeri apa? Kemudian para sahabat mengatakan qalu baladun haramun, wahai Rasulullah, ini adalah negeri yang diharamkan. Kemudian Nabi bertanya sekali lagi, qala fa ayyu syahrin hadza? Ini bulan apa? Kemudian para sahabat mengatakan qalu syahrun haramun, ini adalah bulan yang diharamkan wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan qala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza wa fi biladikum hadza wa fi syahrikum hadza. Rasul kemudian mengatakan sesungguhnya harta-harta kalian, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian diharamkan atas kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hari ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan negeri ini, yaitu Haramain. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bulan ini. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita berbicara tentang hutang di zaman sekarang ini, fasilitas dan sarana seseorang untuk berhutang itu semakin mudah. Kalau dulu ada orang yang pengen berhutang, dia harus jalan ke kantor atau mungkin ke bank untuk berhutang, gih. Hari ini kalau orang pengen hutang, cukup dia di dalam rumah, bahkan di dalam kamar sambil rebahan, dia bisa pinjam uang secara online, pinjol, ya. Ini termasuk di antara kemudahan berhutang hari ini. Atau contoh yang lain, misalkan kartu kredit. Ya, orang-orang yang dia tidak punya uang atau tidak membawa uang, kemudian dia punya kartu kredit, dia bisa berbelanja sesuka hatinya, ya. Kemudian kalau dia saldonya tidak cukup, itu dihitung hutang. Nah, semakin banyak fasilitas yang memudahkan seseorang untuk berhutang ini, maka tentunya kita harus berhati-hati dengan masalah hutang. Kita harus lebih perhatian dengan masalah hutang, karena hutang ini kaitannya dengan hak seorang muslim, gih. Kalau dosa yang kaitannya dengan hak antara kita dengan Allah, seseorang cukup beristighfar, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Tapi kalau dosa itu kaitannya dengan hak anak Adam, kaitannya dengan hak seorang muslim, maka dosa tersebut tidak akan diampuni kecuali kita mengembalikan hak muslim tersebut atau meminta keikhlasannya. Oleh karenanya berat tanggungannya kalau misalkan dosa kita ini berkaitan dengan hak seorang muslim. Salah satunya adalah kaitannya dengan masalah hutang. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada hari kiamat nanti
Seorang istri itu nanti bisa lari dari suaminya. Seorang anak itu bisa lari dari bapaknya, atau sebaliknya, bapak lari dari anak, saudara lari dari saudaranya. Itu salah satu di antara sebabnya adalah karena mereka itu nanti akan menuntut haknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Abasa ayat ke-34 sampai dengan ke-37, Allah berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Pada hari itu, atau pada hari ketika manusia itu lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Para mufasir kemudian menjelaskan salah satu di antara sebab kenapa anak itu bisa lari dari bapak, istri itu bisa lari dari suami, atau suami lari dari istri, kakak lari dari adik, karena mereka itu takut kalau seandainya haknya itu dituntut. Suami lari dari istri karena takut istrinya itu akan menuntut suaminya. Termasuk di antara hak yang harus kita berikan itu dalam masalah utang. Makanya kalau seandainya ada di antara anggota keluarga yang saling menghutangi, tidak boleh kita menggampangkan. Kita tetap punya kewajiban untuk mengembalikan hutang tersebut, bahkan hutang seorang suami kepada istrinya. Kenapa? Karena pada hari akhirat nanti, Pak, pada hari kiamat nanti, Bu, itu kita butuh pahala. Kita butuh pahala. Dan ketika seseorang itu butuh pahala untuk bisa masuk ke dalam surga, maka dia tidak segan-segan untuk menuntut suaminya, dia tidak segan-segan untuk menuntut pasangannya, dia tidak segan-segan untuk menuntut anggota keluarganya. Kalau orang itu sudah ditunjukkan oleh Allah bagaimana gambaran neraka yang begitu ngerinya, bagaimana enaknya surga, maka orang-orang yang melihat gambaran neraka, mereka pasti akan ketakutan kalau seandainya amal solehnya itu kurang. Dan ketika amal solehnya kurang, dia akan berusaha untuk mencari amal soleh untuk memberatkan timbangannya, entah itu dengan cara dengan cara meminta hak dari suaminya atau dari pasangannya atau dari anaknya atau dari bapaknya atau dari saudaranya sekalipun. Ya. Oleh karenanya kalau seandainya sesama keluarga saja itu saling lari karena khawatir haknya itu dituntut, apalagi hak itu berkaitan dengan orang lain. Salah satunya adalah hutang ini. Oleh karenanya Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Semoga sekali lagi kita bisa perhatian dengan masalah hutang, ya. Kalau memang ternyata kita memiliki hutang dan bisa segera kita bayarkan, segera kita bayarkan. Nah, berkaitan dengan masalah hutang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu perhatian dalam masalah ini, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Salah satu bentuk perhatian Nabi dengan dalam masalah hutang ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berdoa kepada Allah agar beliau itu diselamatkan atau dihindarkan dari lilitan utang. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pernah mengabarkan bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau sering berdoa di dalam salatnya, khususnya ketika menjelang salam. Apa doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara doa yang dibaca oleh Nabi, beliau mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan fitnah kematian, kata Nabi. Kemudian ditutup dengan Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal ma'tham, dari hal-hal yang bisa menyebabkan dosa atau maksiat. Wal maghram, dan dari berhutang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma aktsara ma tasta'id minal maghrib." Ya Rasul, betapa seringnya Anda berdoa kepada Allah berlindung dari lilitan hutang. Sahabat ini pengen tahu alasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak berlindung kepada Allah dari lilitan hutang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula idza gharima haddatha fakadzaba."
wa wa'ada fa akhlafa, kata Rasulullah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasul mengatakan innar rajula idza gharima, sesungguhnya seseorang itu kalau dia terbiasa berhutang, Pak Bu, haddatha fa kadzaba, kalau dia berbicara biasanya dia berdusta. Wa wa'ada fa akhlafa, kalau dia berjanji maka dia biasanya mengingkari. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan memang wakilnya seperti itu, kenyataannya seperti itu. Orang-orang yang dia terbiasa berhutang, dia akan mudah untuk berdusta, dia akan mudah untuk berbohong. Supaya apa? Supaya tujuannya untuk berhutang itu bisa tercapai, yang penting dia dapat duit, seperti itu. Ini perhatian Rasulullah SAW dalam masalah hutang. Nabi berdoa kepada Allah, bahkan di dalam ibadah wajib, ibadah yang sangat penting yaitu sholat, beliau berdoa kepada Allah supaya terhindar dari minal ma'tham wal maghrib, dari hal-hal yang bisa menimbulkan kemaksiatan atau dosa, dan dari berhutang, kata Rasulullah SAW. Kemudian di antara doa yang lain, Bapak dan Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita terhindar dari lilitan hutang, Rasulullah SAW mengajarkan kita dengan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal hammi wal hazan, dari kebingungan, wal hazan dan kesedihan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu minal jubni wal bukhl, dari sifat pengecut atau ketakutan, wal bukhl, dan dari kekikiran, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, dan aku berlindung kepadamu min ghalabati dain, dari lilitan hutang, wa qahri rijal, dan tekanan orang-orang. Ini di antara doa lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ada sebuah kisah menarik nih. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ketika beliau masuk ke dalam Masjid Nabawi, beliau melihat di situ ada seorang laki-laki Ansar yang bernama Abu Umamah. Kemudian Rasulullah SAW menyapa Abu Umamah, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, ada apa denganmu? Aku melihat engkau duduk di dalam masjid di luar waktu sholat. Biasanya kan kalau orang itu duduk di dalam masjid, datang ke masjid itu ketika dia mau sholat atau mendekati waktu sholat gih, atau setelah sholat. Nah ini di luar waktu sholat, Rasulullah SAW melihat Abu Umamah duduk termenung di dalam masjid. Maka Abu Umamah mengatakan, ya Rasul, saya bingung ya Rasul, kenapa? Karena utang-utangku itu banyak sehingga membuat saya begini dan begitu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah kamu aku ajarkan satu ucapan, aku ajarkan satu bacaan, kalau kamu membacanya maka Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan Allah akan memberikan kemampuan untukmu melunasi hutang-hutangmu. Maka Abu Umamah mengatakan, qala bala ya Rasulullah, tentu saya mau ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jika masuk waktu sore hari, jika masuk waktu pagi hari dan sore hari, maka bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kemudian Abu Umamah mengatakan, setelah itu aku mengamalkan doa tersebut dan Allah benar-benar menghilangkan kebingunganku, dan Allah Subhanahu wa taala telah memampukanku atau membuat aku mampu melunasi hutang-hutangku. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Itu di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada doa lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengajarkannya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada sebuah kisah menarik ya. Ali bin Abi Thalib itu pernah berbicara dengan seorang budak mukatab. Budak mukatab itu, Pak Bu, itu adalah seorang budak yang dia sudah
mengikat satu akad atau perjanjian dengan tuannya bahwa dia itu akan memerdekakan dirinya sendiri dengan syarat melunasi pembayaran yang telah disepakati. Kemudian budak mukatab ini mendatangi Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, saya enggak mampu membayar utangku untuk melunasi diriku sendiri, bayar diriku sendiri, memerdekakan diri sendiri. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, maukah kamu aku beritahukan satu ucapan atau satu kalimat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah mengajarkannya kepadaku. Seandainya engkau memiliki hutang sepenuh gunung, maka Allah Ta'ala akan memudahkanmu untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengucapkan satu doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung selainmu. Rawahu At-Tirmidzi. Kemudian At-Tirmidzi menilai hadis ini adalah hadis yang hasan, termasuk Syekh Al-Albani. Ini diantara bentuk perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah hutang. Rasul berdoa kepada Allah di sepanjang waktu, di banyak waktu beliau, termasuk di waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, ya. Dan beliau juga mengajarkannya kepada para sahabat-sahabatnya. Kemudian yang kedua, di antara bentuk perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap masalah hutang adalah Rasul itu begitu bersemangat di dalam membayar hutang. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban," kata Rasulullah. "Seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud," kata Nabi, "lasarrani alla tamurra alayya thalathu layalin wa indi minhu syai'un illa syai'un ursiduhu lidainin." Muttafaqun alaih. Beliau mengatakan, seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka tidaklah akan membuatku senang jika berlalu 3 hari dan masih ada yang tersisa darinya di sisiku kecuali sebagian yang aku simpan untuk membayarkan hutang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Rasulullah itu beliau adalah orang yang begitu senang untuk bersedekah. Bahkan kalau seandainya beliau itu dikasih uang, dikasih emas sebesar gunung Uhud, beliau akan sedekahkan seluruh emas tersebut kecuali beliau akan sisakan sedikit untuk melunasi atau membayar hutang-hutang beliau. Ini diantara semangatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam membayar hutang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak segan ketika beliau berhutang, beliau akan membalasnya dengan balasan yang jauh lebih besar. Ya, ini diantara semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membayar hutang. Kemudian Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, berkaitan dengan bahaya hutang, banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahayanya hutang. Bahayanya orang-orang yang dia tidak mau membayar hutang, ya. Meskipun tadi di awal kita sampaikan berhutang itu secara hukum asal hukumnya boleh, hukumnya mubah. Akan tetapi ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahaya orang-orang yang dia sebenarnya mampu untuk membayar hutangnya, tapi dia tidak mau untuk membayar hutang. Di antara bahayanya apa Ustadz? Yang pertama, hutang itu Pak Bu yang Allah Ta'ala muliakan, itu bisa meneror diri kita, membuat diri kita ini terteror. Ini bahaya yang pertama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini, bahwa hutang itu membuat kita menjadi terteror. Rasul mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian meneror diri kalian sendiri padahal sebelumnya kalian itu dalam keadaan aman, kata Nabi. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah itu? Apa yang membuat kita terteror? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala ad-dainu, hutang. Jadi hutang itu bisa membuat kita merasa terteror, Pak. Ya. Makanya Imam As-Sunani rahimahullahu taala beliau menjelaskan apa? Hutang itu bisa membuat orang yang berhutang itu terteror, ya, pada saat siang hari. Kenapa? Karena dia khawatir kalau seandainya datang orang itu akan menagihnya.
Dan memang wakilnya seperti itu ya, Pak ya. Kalau kita utang sama teman, ketemu sama orang yang ngutangi kita, kan enggak enak nggih, malu. Betul nggih? Apalagi sudah jatuh tempo, ternyata kita enggak mau bayar, enggak bisa bayar, seperti itu. Itu rasanya enggak enak perasaan. Kemudian beliau mengatakan, dan menjadi kegelisahan baginya di malam hari, membuat kita ini menjadi gelisah. Itu diantara bentuk teror orang-orang yang dia memiliki hutang, kemudian dia tidak mau untuk membayarnya. Kecuali orang-orang yang dia berhutang, kemudian dia mau untuk membayar hutang tersebut ketika jatuh temponya misalkan. Ya. Ini diantara bahaya yang pertama. Kemudian bahaya yang kedua, Pak Bu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Hutang yang belum dilunasi di dunia akan dibayarkan di akhirat dengan pahala kita. Hutang yang belum dilunasi di dunia itu akan dibayarkan di akhirat dengan pahala kita. Jadi kalau misalkan kita punya hutang dan kita mampu untuk membayarnya, tapi sengaja kita tidak mau untuk membayar, maka pada hari kiamat nanti pahala-pahala kita akan diambil oleh orang-orang yang dulu pernah ngutangi kita. Nah, ini bahayanya. Ya. Kalau seandainya pahala kita banyak, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya na'udzubillah pahala kita mepet, misalkan dengan dosa yang kita kerjakan ini hampir seimbang, kemudian tiba-tiba pahala kita diambil, na'udzubillah, bisa membuat kita masuk ke dalam neraka, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan, man mata wa alaihi dainun, kata Rasulullah, barang siapa yang mati dalam keadaan masih membawa hutang, masih memiliki hutang, falaisa thamma dinarun wala dirhamun walakinnahal hasanat wasayiat, maka kelak pada hari kiamat nanti tidak ada dinar dan tidak ada dirham untuk melunasinya, walakinnahal hasanat wasayiat, namun yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan untuk melunasinya. Di hari kiamat nanti, Pak, kalau misalkan ada orang dia memiliki tanggungan hutang di dunia dan dia belum membayarnya, dia mau membayarkan enggak bisa. Kenapa? Enggak ada dinar, enggak ada dirham, apalagi rupiah di sana enggak ada. Cara membayarnya bagaimana, Ustaz? Cara membayarnya adalah dengan cara, Pak, dia akan mengambil kebaikan-kebaikan kita. Dia akan mengambil kebaikan-kebaikan kita. Ini bahayanya, ya. Makanya kalau misalkan kita punya hutang, ya harus segera dibayar. Kalau nggak bisa, ya komunikasikan dengan baik. Ya. Jangan sampai nanti hutang itu akan menjadi tanggungan di akhirat nanti, sehingga akan mengambil pahala-pahala kita. Dan itu berarti bangkrut, Pak Bu. Ya. Di dunia banyak beramal soleh, tapi karena satu urusan utang, ya, dan dia menggampangkan tidak membayar, di akhirat nanti dia akan menyesal. Jadi orang yang bangkrut, kenapa? Karena pahalanya diambil sama orang yang utangi. Ini bahaya yang kedua. Kemudian bahaya yang ketiga, dari orang yang dia berhutang dan dia tidak mau membayarnya, adalah ruh seseorang yang dia berhutang dan belum membayar itu akan menggantung atau terkatung-katung. Ini bahaya yang ketiga. Ruh dari seseorang yang dia berhutang dan dia tidak mau membayarnya itu akan menggantung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Ruh seorang mukmin yang dia sudah meninggal itu akan menggantung, terkatung-katung karena hutangnya. Hatta yuqdha anhu, sampai dia melunasi hutang tersebut. Sampai dia melunasi hutang tersebut. Ustaz, yang dimaksud dengan terkatung-katung atau menggantung ini bagaimana, Ustaz? Kata Imam Al-Munawi, di antara maknanya apa? Jiwa seorang mukmin yang dimaksud dengan terkatung-katung ketika dia mati dan membawa hutangnya adalah dia akan terhalangi dari mendapatkan kemuliaan. Seandainya kemuliaan itu telah disiapkan untuknya dan akan menghalanginya untuk masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang soleh. Itu kata Imam Al-Munawi. Kata Syekh Utsaimin, yang dimaksud dengan orang-orang yang terkatung-katung jiwanya adalah ketika nanti di alam barzakh, Pak Bu, di alam kubur, ya, tergantung dari utangnya tadi. Kalau misalkan dia tidak membayar hutangnya,
maka dia akan merasakan sakit karena siksa atau azab kubur tadi. Kemudian di antara tafsiran yang lain adalah yang disebutkan atau dijelaskan oleh Al-Iraqi, dia mengatakan di alam barzakh nanti kondisi ruh itu tidak jelas antara dia selamat atau tidak selamat, tergantung dari hutangnya. Kalau misalkan dia bisa melunasi hutangnya, maka dia termasuk orang-orang yang selamat. Tapi kalau dia tidak bisa membayar hutangnya, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Ini bahayanya orang-orang yang dia berhutang dan gak mau membayar. Bahaya yang keempat, dosa hutang itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun orang tersebut mati syahid. Meskipun orang tersebut mati syahid, ya. Masya Allah, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, ya. Mati syahid atau berperang di jalan Allah itu kan kata Rasulullah sebagai zirwatu sanam, amalan yang paling puncak, kenikmatan yang paling puncak, ya. Itu adalah ketika seseorang bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata semulia-mulianya orang yang mati syahid, Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal siapkan surga, tapi kalau kaitannya dengan hak seorang muslim belum dia tunaikan, termasuk dalam masalah hutang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan yughfaru lisyahid kullu dzambin, kata Nabi. Semua dosa atau setiap dosa orang yang mati syahid itu akan diampuni oleh Allah, illa daina, kecuali dosa hutang. Kecuali dosa hutang. Jadi semua dosa dari orang-orang yang dia meninggal dalam keadaan syahid, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni, kecuali dosa yang berkaitan dengan hak seorang muslim, termasuk kaitannya dalam masalah hutang. Ini bahayanya. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu pesan kepada Abu Qatadah. Rasul mengatakan Abu Qatadah itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in kutiltu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda kalau seandainya saya ini meninggal atau terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atu kafiru anni khataaya? Apakah dosa-dosaku itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi mengatakan, "Qala na'am, iya." "Wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin." Iya, dengan syarat engkau sabar mengharapkan pahala pada saat kamu berperang di jalan Allah, maju berperang dan tidak melarikan diri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sejenak dan Nabi kemudian menambahkan illa daina, kecuali utang. Kecuali apa? Utang. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik. Baru saja Jibril alaihi salam itu memberitahukanku hal tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini bahayanya, ya. Sekali lagi, orang yang dia berhutang ketika dia mati syahid, dosanya diampuni oleh Allah semuanya kecuali hutang tersebut. Kemudian bahaya yang selanjutnya, Pak Bu. Bahaya yang kelima, ya. Orang-orang yang dia berhutang dan dia tidak mau untuk membayarnya, itu akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti sebagai seorang sarik. Apa itu sarik? Sarik itu seorang pencuri, ya. Jadi dinisbatkan bahwa dia ini adalah seorang pencuri. Rasul mengatakan ayyuma rajulin tadayyana daynan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyyah laqiyallahu sarikon. Siapa saja yang berhutang dan dia tidak bersungguh-sungguh untuk melunasinya. Sekali lagi nggih, mungkin dia pengen berniat tapi enggak ada niatan, enggak ada kesungguhan. Dia tidak bersungguh-sungguh untuk melunasinya, laqiyallahu sarikon, maka pada hari kiamat nanti dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan sebagai sarik, sebagai seorang pencuri. Rawahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya. Ini bahayanya. Imam As-Sunani rahimahullahu taala menjelaskan, ya, keadaan orang-orang yang dia berhutang bahkan lebih parah, kata beliau, lebih hina daripada seorang pencuri. Kenapa? Karena kalau seorang pencuri, dia hanya sebatas mencuri. Tapi kalau orang yang dia berhutang, selain dia dihukumi seperti seorang pencuri, dia telah menipu orang-orang yang dia yang menghutanginya. Dia telah menipu orang-orang yang menghutanginya atau si pemilik harta. Dia bilang ke pemilik harta atau orang yang menghutangi,
saya akan bayar minggu depan, ternyata enggak dibayar. Kemudian janji lagi, sebulan lagi saya akan bayar, ternyata tidak bayar. Janji lagi, setahun lagi saya akan bayar, ternyata tidak bayar. Berarti dia telah menipu. Bukan hanya mengambil uangnya, bukan hanya sekedar dia mencuri uangnya, tapi dia juga menipu orang-orang yang telah menghutanginya. Ini bahaya yang keberapa? Yang kelima. Bahaya yang keenam, Pak, Bu. Ya. Orang-orang yang dia berhutang dan dia tidak mau untuk membayar hutangnya, dia akan tertahan di depan pintu surga. Meskipun amalannya banyak. Sampai kapan? Sampai permasalahannya itu selesai. Sampai permasalahan hutangnya selesai. Ya. Coba bayangkan, ini sudah tinggal masuk surga ini karena amalannya banyak, ya. Tapi karena dia memiliki hutang yang belum dia bayarkan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tunda dia masuk ke dalam surga. Nunggu sampai kapan? Sampai hutangnya itu selesai. Sampai hutangnya selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, berbicara kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan seperti ini, Pak. Inna sahibakum qad hubisa ala babil jannah. Sesungguhnya saudara kalian ini itu telah tertahan di depan pintu surga, kata Nabi. Bidainin kana alaihi, disebabkan karena hutang yang dia miliki. Ini udah tinggal masuk surga ini, di depan pintu surga, tapi ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hutang yang dia punya, hutang yang dia miliki. Kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, fa in syi'tum fafduhu wa in syiftum fa aslimuhu ila adabilah. Kalau kalian pengen menolongnya, kalau kalian pengen membantunya, silakan bantu. Kalau kalian bantu melunasi hutang tersebut, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Fa in syi'tum, kata Nabi, fa aslimuhu ila adabilah. Tapi kalau kalian pengen dia diserahkan kepada Allah supaya Allah mengazabnya, silahkan. Ya. Misalkan kalian nggak mau membayar atau nggak mau melunasi hutang dari sahabat ini, silahkan. Serahkan dia kepada Allah untuk diazab. Seperti itu. Akhirnya ada seorang sahabat yang kemudian melunasi hutang sahabat tadi. Ya. Ini bahaya yang keenam, Pak. Jadi sudah harusnya masuk ke dalam surga, tapi tertahan di depan pintu surga karena dia memiliki hutang. Ya. Kemudian bahaya yang selanjutnya, yang ketujuh. Orang-orang yang dia tidak mau membayarkan hutangnya ketika dia meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan tidak mensolatkan. Jadi orang-orang yang dia memiliki hutang kemudian meninggal, itu di antara ancamannya adalah dia tidak disolatkan oleh orang-orang yang soleh. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah mengancam ketika ada seorang sahabat Nabi, dia meninggal dunia, kemudian dia memiliki utang. Rasulullah mengancam untuk tidak mensolatkan. Biasanya Bapak dan Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ketika ada sahabat yang meninggal dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan bertanya. Apa pertanyaannya? Hal alaihi dainun. Apakah sahabat ini, orang ini punya utang enggak? Kalau seandainya para sahabat mengatakan tidak, maka ya sudah, Rasulullah akan mensolatkan. Ya. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal alaihi dainun, apakah dia punya utang, kemudian para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah, dia punya utang, maka Rasulullah akan bertanya sekali lagi, fahal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Ya. Kalau para sahabat mengatakan qalu la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, maka Rasulullah akan mengatakan qala shalli alaihi, ya. Atau shalli ala sahibikum. Salatlah kalian untuk sahabat kalian, untuk saudara kalian. Saya enggak akan mensolatkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolatkan para sahabat yang dia meninggal bawa hutang, kemudian tidak berusaha untuk membayarkan hutangnya dengan cara apa? Misalkan dengan cara meninggalkan hartanya atau berwasiat atau berpesan kepada ahli warisnya misalkan, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancamnya apa? Shallu ala sahibikum. Sudah, kalian salati, saya enggak mau salati. Dan ini tuh pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkan salah seorang sahabat yang dia meninggalkan hutang dan dia tidak berwasiat atau berpesan kepada ahli warisnya, Rasulullah mengatakan shallu ala sahibikum, salatlah untuk saudara kalian, untuk sahabat kalian. Kemudian datanglah Abu Qatadah yang mengatakan apa? Ya Rasul,
alayya dainuhu. Wahai Rasulullah, utangnya itu sudah saya biar saya saja yang bayar, wahai Rasulullah. Baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mau untuk mensolatkannya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Bapak dan Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, Rasul pernah bertanya kepada Abu Qatadah. Ketika Rasul itu bertanya kepada Abu Qatadah, bertemu dengan Abu Qatadah, Rasul bertanya, Abu Qatadah, apakah uang yang rencananya mau kamu bayarkan, utang yang rencananya mau kamu bayarkan sudah kamu tunaikan? Ya. Maka kemudian Abu Qatadah mengatakan, wahai Rasulullah, utangnya telah aku bayarkan. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya. Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya. Ini menunjukkan bahwa si mayit ini enggak tahu kondisinya bagaimana ini. Jangan-jangan dia diazab oleh Allah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kulitnya telah dingin. Berarti sebelumnya kulitnya panas. Ya. Na'udzubillah, ya. Na'udzubillah. Baik, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dari hadis tadi kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mau mensolatkan orang yang dia memiliki hutang, ini ada beberapa faedah nggih. Yang pertama, ini di antara faedahnya adalah perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah hutang ini tuh begitu besar. Sampai orang yang meninggal sekalipun ditanyai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya hutang enggak? Supaya apa? Supaya Rasul ingin memastikan bahwa ada di antara anggota keluarganya yang siap untuk membayarkan hutang dari sahabat ini atau dari si muslim ini, seperti itu. Kemudian di antara faedah yang kedua adalah boleh seorang muslim itu mensolatkan orang yang dia meninggal kemudian dia membawa hutang, boleh hukumnya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh sahabat-sahabat yang lain untuk menyolatkan, shallu ala sahibikum, kalian solat untuk saudara kalian, kalau saya enggak solati, ya begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh mensolatkan orang yang memiliki hutang. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mensolatkan. Salah satu di antara hikmahnya adalah supaya kaum muslimin atau para sahabat itu perhatian dengan masalah hutang tadi, tidak meremehkan, tidak menggampangkan. Makanya para ulama kemudian berpendapat, boleh seorang tokoh, boleh seorang ulama, kalau seandainya ada orang yang dia meninggal dunia, dia bawa utang dan dia tidak mau membayar hutangnya, boleh bagi dia untuk tidak mensolatkan. Ya. Kenapa? Karena ini sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat agar perhatian dalam masalah hutang. Ini di antara bahaya-bahaya orang-orang yang dia berhutang dan dia tidak mau untuk membayarnya. Baik, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ada beberapa hal lain yang mungkin bisa menjadi nasihat atau pengingat untuk kita semua kaitannya dengan masalah hutang ya. Yang pertama, diusahakan ya, ketika kita berhutang itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting, bukan hanya sekedar untuk gaya hidup. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hutang, ishtarata aman min yahudiyyin ila ajalin farahanahu dirahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu utang, tapi beliau berhutang tujuannya untuk membeli makanan. Kalau makanan kan tidak bisa diganti dengan tanah, enggak bisa. Diganti dengan rumput enggak bisa. Akhirnya Rasulullah karena beliau enggak punya uang untuk membeli makanan, beliau berhutang ya. Bahkan beliau berhutang dari laki-laki Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya. Seperti itu. Nah, hari ini banyak di antara kaum muslimin yang dia berhutang tujuannya hanya sekedar gaya-gaya. Mungkin dia melihat tetangganya, temannya punya tas baru yang lebih mahal, lebih bagus. Dia enggak punya uang padahal untuk membeli tas tersebut, karena dia gengsi, dia iri, akhirnya dia rela hutang gara-gara hanya pengen gaya. Atau misalkan ya, sudah punya kendaraan, punya motor masih bagus, tapi karena saudaranya, tetangganya, temannya beli motor yang lebih bagus, lebih baru ya, lebih keren, akhirnya dia enggak terima. Wes, bagaimana caranya? Pokoknya saya harus punya motor seperti dia, meskipun dengan cara berhutang misalkan. Nah, jangan sampai seperti itu, nggih. Jangan sampai kita berhutang hanya tujuannya untuk gaya-gaya. Kalau bisa berhutang tujuannya adalah untuk kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder yang benar-benar perlu, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalaupun kita berhutang, sekali lagi hutang ini hukumnya boleh. Kalaupun kita berhutang, kita harus punya niatan di awal, berniat untuk melunasinya. Jangan sampai kita utang tapi tujuannya bukan untuk melunasi. Kenapa
kita harus punya niatan untuk melunasi Ustaz, karena kalau kita punya niat untuk melunasi hutang tersebut, insya Allah Allah Ta'ala akan membantu kita untuk melunasi hutang tadi. Rasulullah SAW beliau pernah menyampaikan dalam hadisnya apa yang disampaikan Nabi. Nabi mengatakan, man akhada amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang dia mengambil harta orang lain, maksudnya adalah berhutang, dan dia berniat untuk melunasi hutang tersebut, addallahu anhu, maka Allah akan menolongnya untuk melunasi hutang-hutangnya. Wa man akhada yuridu itlafaha atlafahullah. Dan barang siapa yang dia mengambil harta orang lain, maksudnya adalah berhutang, tapi dia enggak punya niatan untuk melunasi, maka Allah akan menghancurkan dia, Allah akan membinasakan orang tersebut. Nah, ini diantara adab berhutang yang harus kita perhatikan. Punya niatan, punya tekad ya, bukan hanya sekedar niat ya, tapi punya tekad dan berikhtiar ya. Punya tekad dan berikhtiar. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan, kalau misalkan kita punya hutang dan kita mampu untuk membayarnya, melunasinya, jangan ditunda-tunda untuk membayar atau melunasi, apalagi kalau sudah jatuh tempo seperti itu. Misalkan jatuh temponya di akhir bulan ini, kita sudah punya uang di pertengahan bulan, kalau bisa dibayarkan segera, dibayarkan. Begitu. Rasulullah SAW pernah memberikan ancaman kepada orang-orang yang dia punya uang, dia punya utang, dan dia punya uang jatuh tempo, dia enggak mau bayar. Rasulullah SAW memberikan ancaman yang tegas. Apa kata Nabi? Rasulullah SAW mengatakan, matlul ghani zulmun, matlul ghani zulmun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Orang yang dia punya harta, orang yang dia punya utang, kemudian dia punya uang atau punya harta yang mampu untuk membayarnya, dan dia tidak mau untuk membayarnya, kata Rasulullah, zulmun, itu bagian dari kezaliman, bagian dari kemaksiatan, dari bagian dari perbuatan dosa. Jadi sekali lagi, kalau mampu untuk membayar segera, dibayar ya, jangan ditunda-tunda ya. Kemudian selanjutnya yang perlu untuk kita perhatikan kaitannya dengan adab di dalam masalah hutang adalah tagihlah utang dengan cara yang baik. Jadi kalau misalkan ada orang itu utang ke kita, kita tagih Pak Bu dengan cara yang baik ya. Jangan nagih utang bawa golok, bawa pisau misalkan, atau dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras ya. Jadi tagih dengan cara yang baik. Ustaz, selama ini yang ditagih Ustaz yang lebih keras Ustaz ya, yang lebih galak malahan ya. Seperti itu. Jadi tagih dengan cara yang baik. Kenapa Ustaz? Karena kalau kita menagih utang dengan cara yang baik, dengan cara yang mudah ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuk kita. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu pernah meriwayatkan satu hadis dari Nabi SAW. Rasul mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtadha. Rasulullah SAW mengatakan, semoga Allah merahmati seseorang yang dia bersikap mudah ketika menjual, bermudah-mudahan ketika menjual. Ada orang beli ya, mungkin dia nawar, untungnya mungkin sudah sedikit tapi sudah punya untung ya, sudah dapat untung ya, sudah dikasihkan ya. Samhan idza ba'a wa idza ishtara, dan ketika membeli, misalkan yang jual ya, orang-orang yang dia enggak mampu ya, toko-toko kecil harganya lebih mahal sedikit ya, enggak apa-apa ya. Wa idza iqtadha, dan ketika menagih haknya, menagih haknya atau menagih utangnya. Yang dimaksud dengan hak di sini termasuk di antaranya adalah utang. Seperti itu nggih. Ini dalam kitab Fathul Bari. Jadi kita memberikan kemudahan ya, atau menagih utang dengan cara yang baik ya, bukan dengan cara yang kasar. Dan termasuk yang harus kita perhatikan juga Pak, kalau seandainya kita bagian dari orang-orang yang menghutangi itu, jangan ragu dan jangan malu untuk mengingatkan orang yang hutang ke kita. Begitu nggih. Jadi kalau misalkan ada orang yang hutang, diingatkan, Pak, Bu, atau Mbak, kamu dulu punya utang ya, belum dibayar. Ini saya ingatkan ya. Kalau memang ternyata kamu belum punya uang ya, sudah apa-apa, dibayar aja pada saat sudah punya
uang seperti itu. Diingatkan. Kenapa? Karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menolong saudara kita. Jangan sampai kita membiarkan orang-orang yang dia berhutang, kemudian dia nggak bayar, barangkali dia lupa dengan hutangnya. Maka kita ingatkan. Dan itu sebagai bentuk pertolongan kita kepada orang tersebut. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan zalim ataupun dalam keadaan terzalimi. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman wa kaifa idza kana zaliman kaifa ansuruhu. Rasul, saya akan menolong saudara saya ketika dia dalam keadaan dizalimi atau terzalimi. Wa kaifa idza kana zaliman kaifa ansuruhu. Terus bagaimana caranya saya menolong saudara saya ketika dia berbuat zalim? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala tamna'uhu aw tahjuzuhu min adh-dhulmi fa inna dhalika tansuruhu. Engkau cegah, halangi dia dari melakukan kezaliman, itulah caramu untuk menolong saudaramu. Jadi kalau kita tahu bahwa ada seseorang yang dia melakukan kezaliman, bentuk pertolongan kita ke dia adalah dengan cara mengingatkan, menasehati, mencegah, termasuk kaitannya dengan masalah hutang. Kalau misalkan kita memiliki saudara, teman, karib kerabat, dia hutang, kemudian dia nggak bayar, barangkali dia lupa, kita ingatkan, ini kamu masih punya hutang ke saya, nggak harus dibayar sekarang kok, nanti kalau misalkan kamu sudah punya hutang, punya uang ya, satu bulan lagi, dua bulan lagi, silahkan, seperti itu. Ini diantara hal keempat yang perlu untuk kita perhatikan dalam masalah hutang piutang. Kemudian yang kelima yang harus kita perhatikan di dalam masalah utang piutang adalah tidak mengambil keuntungan di dalam transaksi utang piutang. Tidak mengambil keuntungan dalam transaksi utang piutang. Ya. Di dalam satu kaidah, Pak, kaidah fikih disebutkan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap utang piutang yang di situ bisa mendatangkan manfaat bagi orang yang menghutangi, fa huwa riba. Maka itu bagian dari riba. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngasih utang 1 juta, kemudian dia menyampaikan kepada orang yang hutang, nanti kamu bayarnya 1 juta 1000 rupiah. Nah, 1000 rupiahnya itu bagian dari riba. Jangankan 1000 rupiah, 1 rupiah pun itu bagian dari riba, begitu. Makanya enggak boleh mengambil manfaat dalam transaksi utang piutang. Termasuk keuntungan dalam hal non material, ya. Kalau uang itu kan sifatnya material ya. Termasuk dalam hal non material, misalkan ya ada orang dia ngutangi, ketika dia ngutangi dia bilang kamu nanti akan saya utangi, tapi syaratnya aku dipijiti 1 menit, ya. Minta pijit 1 menit itu bagian dari riba, nggak boleh. Makanya hati-hati dalam masalah hutang. Ibnu Qudam rahimahullahu taala beliau mengatakan, kullu qardin syarata fi an yazidahu syarata fihi an yazidahu fa huwa haramun bi ghairi khilafin. Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram, dan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Jadi enggak boleh ngambil manfaat, gitu nggih. Baik, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, berkaitan dengan manfaat gitu nggih. Kalau misalkan manfaat itu menjadi persyaratan di awal, maka hukumnya tidak boleh. Tapi kalau seandainya manfaat itu tidak menjadi persyaratan di awal, misalkan orang yang dihutangi di akhir atau setelah dia lunas hutangnya, kemudian dia memberikan hadiah atau dia membayar utangnya dengan nominal yang lebih besar, ini tidak diperbolehkan. Kalau seandainya tidak dipersyaratkan di awal. Sebagaimana dulu Nabiullah Muhammad SAW di dalam sebuah hadis dari Abu Rafi dijelaskan bahwa beliau Rasulullah itu pernah meminjam seekor onta yang masih kecil. Ontanya kecil, ya. Lalu ada onta zakat yang diajukan sebagai ganti. Nabi SAW kemudian menyuruh onta zakat tadi yang lebih besar, ya, menyuruh Abu Rafi tadi untuk mengganti onta muda yang tadi dipinjam dengan onta yang dia jauh lebih besar, lebih baik, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "U'tuhu fa inna min khiyarin nas ahsanuhum qada'an." Ahsanuhum qada'an. Rasul mengatakan, "Berikan saja unta terbaik tersebut padanya," kata Nabi. Ingatlah,
sebaik-baik orang adalah yang baik dalam hal melunasi hutangnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi boleh kalau seandainya orang yang berhutang tadi memberikan apa namanya sesuatu yang lebih baik, ya. Asalkan bukan termasuk di antara syarat di awal, begitu. Kemudian selanjutnya di antara adab-adab yang harus kita perhatikan dalam masalah hutang adalah yang keenam, berilah tenggang waktu bagi orang yang kesulitan di dalam membayar hutang. Jadi kalau kita punya saudara, punya sahabat, punya teman utang ke kita, dan kita benar-benar tahu bahwa dia itu nggak punya uang untuk membayar hutangnya, termasuk bagian dari kebaikan yang diperintahkan oleh Allah adalah kita memberikan tenggang waktu. Kita memberikan tenggang waktu. Apa kata Allah? Wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat ke-280. Dan jika orang yang berhutang itu kata Allah dalam kesukaran, susah bayar, maka berikanlah tangguh sampai dia bisa untuk membayarnya, sampai dia lapang, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalau ternyata orang yang berhutang tadi tidak mampu untuk membayarnya, sudah kita berikan kemudahan, kita berikan tenggang waktu lebih. Atau bahkan kata Allah, kalau dia nggak bisa bayar dan utang itu mungkin nominalnya tidak seberapa, ya wes diikhlaskan, ya diikhlaskan, diinfakkan, seperti itu. Dan kata Allah, itu lebih baik bagimu, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi bukan malah ketika ada orang dia nggak bisa bayar utang, kemudian kita bebani dengan tambahan denda misalkan, tidak, ya tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi hakikatnya utang itu adalah transaksi yang memang tujuannya bukan untuk mengambil keuntungan. Utang itu adalah transaksi yang tujuannya adalah untuk ta'awun, untuk tolong menolong, untuk membantu. Kalau kita pengen transaksi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, Allah telah membuka jalan yang lain, yaitu dengan cara apa? Dengan cara buyuk, dengan cara jual beli, dagang, mau jual barang silahkan, mau jual jasa juga boleh, seperti itu. Jadi utang itu bukan untuk apa? Nyari untung, bukan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah menghadirkan saksi dan mencatat pada saat berhutang, apalagi kalau seandainya nominalnya itu besar, ya. Jadi diusahakan kalau utang itu tercatat, ya. Lebih ahsan kalau misalkan tanda tangan di atas materai, ada saksi, saksinya orang yang jujur, saksinya orang yang adil, seperti itu. Dan itu bisa mendatangkan kemaslahatan. Di antaranya apa? Dengan mencatat piutang itu, kalau misalkan kita meninggal, piutang tersebut akan dimanfaatkan oleh ahli waris kita. Kalau kita punya piutang, ya, kita meninggal, maka piutang tersebut akan dimanfaatkan oleh ahli waris kita, sehingga bisa dimasukkan dalam harta warisan, seperti itu. Atau misalkan dengan mencatat tersebut, misalkan kita yang punya hutang, qadarullah, na'udzubillah, meninggal misalkan, ya, maka ahli waris kita itu bisa mengetahui bahwa kita ini punya utang, sehingga nanti bisa membantu untuk melunasi hutang-hutang kita. Hadza wallahu ta'ala alam biswab, ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan masalah utang piutang, ya. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena anggap sudah jelas, ya. Mohon maaf mungkin kalau masih banyak kekurangan dari kami. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari yang namanya hutang, dan kalau seandainya kita punya hutang, Allah memudahkan kita untuk melunasinya, Allah memudahkan kita untuk membayarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin, ya. Cukup ya Mas Arif, ya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.